Mapag prak-prakan UNBK mengratus 100 siswa di SMP Negeri Hiji Sindang Barang Kabupaten Cianjur dipulutan iuran 100.000 saurangna pikeun nyewa gedong. Eta teh ngabalukarkeun sawatara kolot siswa ngarahu sanajan geus aya kasapukan ngaliwatan rapat komite sakola. 200 genep siswa nu bakal aup dina ujian nasional basis komputer atau UNBK di SMP Negeri Hiji Sindang Barang, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, ditibanan pungutan liar ku pihak sakola, pikeun waragad sewa gedong tur komputer aneuti 100.000 saban siswana. Eta hal teh ngabalukarkeun sawatara kolot siswa ngarahu. Sanajan kitu, pihak sakola tetap ngabangbaluhan kolot siswa anu alasanana pikeun nyewa gedong turta komputer di SMA Negeri Hiji Sindang Barang pikeun prak-prakan UNBK. Cek salah seorang kolot siswa Zainal nalika rapat jeung pihak sakola katut komite sakola pikeun prak-prakan UNBK siswa samemehna kudu ngaluarkeun waragad 150.000. Tapi kulantaran ngarasa leuwang bakal mahal teuing, kukituna waragadna jadi 100.000 saban siswana. Dumasarkan hasil kasapukan rapat komite sakola, eta duit teh pikeun nyewa gedong turta komputer. Ada pungutan biaya di per orangnya 100.000. Berhubung ada musyawarah karena kekhawatirannya apa itu terlalu berat, dimintanya 100.000. Awalnya berapa, Kang? Awalnya 150.000. Kali berapa orang? Kali 206 orang. Itu untuk ujian? Itu untuk ujian. Biaya untuk apa itu, Kang? Untuk ujian, sewa komputer dan sewa bangunan di SMA katanya. Masih cek Zainal, lianti UNBK anu jadi tanggung jawab siswa, waragad meuli meja jeung bangku anu jumlahna 120 unit oge, ditibankeun ka siswa kelas 7 jeung 8, kalawan waragad 150.000 saban siswana. Ari siswa kelas 8 ditibanan waragad 230.000 saurangna. Sajroning kitu, Kepala SMP Negeri Hiji Sindang Barang Entang Rohadi ngeceskeun, dinamprona pihak sakola masrahkeun eta tanggung jawab waragad UNBK ka siswa. Entang boga alasan sakolana henteu diwewegan ku komputer. Padahal dina taun ieu siswana kudu ngalakonan UNBK. Itu betul, betul. Itu betul, semula 150, ya orang tua menyepakatinya 100. Tetapi banyak yang komplain tapi tidak ditanggapi katanya, Pak. Itu kan ada tanya jawab, Pak. Di tanya jawab waktu itu Pak Komite 3 orang lah memberikan kesempatan untuk bertanya dan lain sebagainya. Ya, pada akhirnya dari pertanyaan-pertanyaan itu diputuskan ada kesepakatan dari semua bahwa dana untuk UNBK per siswa itu untuk sewa komputer itu ke SMA itu sebesar 100.000 per siswa keputusannya itu. Oh, itu. Masih cek entang eta pungutan teh luyu karena kasapukan antara kolot siswa, komite sakola turta pihak sakola. Heri Setiawan, Bandung TV.